Gambar ini memperlihatkan detik-detik tenggelamnya kapal kargo Tiongkok pada Kamis lalu. Kapal tenggelam dengan sangat cepat. Sekitar 10 menit saja, setengah dari badan kapal sudah tenggelam di perairan Pulau Kiau. Empat anak buah kapal terpaksa memanjat ke lantai dua gelada kapal untuk menyelamatkan diri. Dan setelah mendapatkan panggilan darurat, polisi laut dari wilayah Zhuhai, Tiongkok, langsung berlayar menuju lokasi tenggelamnya kapal. Polisi berhasil menyelamatkan anak buah kapal yang terperangkap di kapal kargo tersebut. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tenggelamnya kapal ini.